الحمد لله ولي المتقين الهادي إلى الصراط المستقيم ناصر لعبادها المستضعفين يقضي بالحق وهو خير الفاصلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب الأولين والآخرين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وشرف وعزم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين معاشر المسلمين الحمد لله atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberikan atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat serta anugerah yang terindah sehingga di bulan Agustus ini, di bulan Safar ini, kita bisa bersua berjumpa bersilaturahmi dalam rangka kita. Ini tidak lain tidak bukan merupakan nikmat yang tiada terukur dari Allah Zat yang Maha Ghafur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur, yaitu adzal syakura, yaitu selalu mengedepankan zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mewujudkan, merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelihara, mari kita jaga iman, Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu semuanya karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kita bukan karena jabatan, ukuran kita bukan pangkat, ukuran kita bukan karena nasab yang sekarang viral, tapi ukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu inna akramakum innallahi atqakum, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba Allah yang muttaqin, yang mana Allah sebagai waliyul muttaqin, yang selalu menjaga, yang selalu menolong dan selalu membimbing kita ke jalan ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar di depan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sebentar lagi atau besok kita akan merayakan salah satu hari yang bersejarah, yaitu hari ulang tahun atau Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Kalau kita lihat sejenak, sebenarnya yang ke-79 ini sudah agak tua, bahkan mungkin sudah lama sekali kita merdeka dari penjajahan Belanda. Kita merdeka merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberian Belanda, bukan hadiah, tapi ini adalah anugerah, nikmat yang terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai muslim harus mensyukurinya, bukan sekedar kita mensyukurinya dengan mengerek bendera, bukan sekedar kita berupacara, bukan sekedar kita berlomba-lomba, bukan sekedar kita baris berbaris, tapi lebih daripada itu, bagaimana untuk mengisi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini
dengan nilai-nilai kebaikan yang humanis, nilai-nilai kebaikan yang bersifat ilahiyah, yang bersifat insaniyah. Ini yang harus kita kedepankan dalam kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa harus kita peringati? Kenapa harus kita ingat? Surah Al-Ibrahim ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman kepada kalimullah Nabi Musa alaihissalam, wa dzakir hai Musa bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah, dengan peringatan-peringatan peristiwa yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabari syakur, karena dalam ayyamillah itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang sabar dan orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin mengisi nilai-nilai kemerdekaan, ingin mengisi hari atau dirgahayu Republik Indonesia ini, mari kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Insya Allah akan kita dapati syakura, yaitu hamba Allah yang pandai bersyukur. Apakah dengan tidak mengerek bendera atau tidak mengibarkan bendera kita tidak bersyukur? Apakah kita tidak ikut lomba kita tidak bersyukur? Atau kita tidak ikut upacara kita tidak bersyukur? Itu jawabannya ada pada kita semuanya. Karena rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Bakri Asy-Syafi'i dalam kitab Dalil Falihin, yang bagi likulli kamilil iman, sepantasnya, selayaknya, seyogianya bagi orang yang mempunyai iman yang sempurna. Apa kata beliau? Ayyu ammira watanahu bil a'malis salihah wal ihsan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seyogianya bagi orang-orang yang imannya sempurna, yang merupakan tandanya adalah selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Ayyu ammira watanahu, hendaklah dia mentakmirkan, meramaikan, memeriahkan, mengisi tanah airnya, mengisi hari kemerdekaannya, yaitu NKRI yang kita cinta ini, dengan apa? Bil a'malis salihah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wal ihsan, dan perbuatan-perbuatan yang mengenang nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam mengisi kemerdekaan ini tentu dengan cara kita berinovasi, berkreasi, berprestasi. Alhamdulillah kemarin atlet kebanggaan kita telah menggoreskan prestasi sejarah, yaitu juara atau peraih medali emas di panjat tebing dan angkat besi. Ini sebuah kebanggaan prestasi, bahkan ini semuanya menjadi kebanggaan bagi kita dan juga seluruh rakyat Indonesia. Bukan dengan korupsi, bukan dengan caci maki, apalagi dengan dendam dan kebencian. Karena kalau ada nilai-nilai kebaikan, insya Allah akan berdampak kepada kebaikan, baik buat kita sendiri maupun buat negara tercinta Republik Indonesia. Mari kita lihat sejarah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada orang-orang yang menyakitinya, meludahinya, membulinya. Apa kata beliau? Ma tarawna anni fa'il fikum, wahai orang-orang jahiliyah, wahai orang-orang Mekah, ma tarawna, bagaimana pendapat kamu jika aku melakukan sesuatu buat kamu? Apa kata mereka? Qalu khayra, mereka mengatakan kebaikan ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhabu, maka pergilah kamu ke tempat-tempat kamu yang merdeka. Mulai sekarang, wa antum at-tulaqa, mulai sekarang kamu merdeka,
aku tidak akan dendam, kata Rasulullah. Aku akan memerdekakan kamu semua. Karena kenapa? Karena kamu tadi menjawab dengan khairah, kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, inilah yang mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dendam, tidak mencaci, tidak benci, karena ada khairan, kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia yang ketika itu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak balas dendam. Rasulullah tidak benci. Justru dirangkul, bukan dipukul. Kadang-kadang kita dendam kebencian inilah yang salah menjadi benar. Yang benar kadang-kadang disalah-salahkan. Karena kenapa? Unsur dendam, unsur benci. Kebaikan yang harus kita kedepankan. Inilah salah satu cara kita untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Pantas dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan ini dicapai atas berkah rahmat Allah. Berkah rahmat Allah. Kalau kita kaji ciri-ciri orang yang mengisi kemerdekaan dengan cara mensyukuri atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu, orang tersebut menikmati dalam melaksanakan kebaikan, menikmati dalam beribadah kepada Allah, menikmati ketika kita merasakan, dia merasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tentram, hatinya damai, hatinya nikmat, nyaman. Berbuat apapun itu kebaikan, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan kenikmatan dalam jiwanya sehingga jiwanya dingin, sejuk, adem. Pikirannya pun akan berakibat dari pengaruh jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang, pikiran tenang, insya Allah ucapan pun akan baik. Maka wajar kalau ada orang yang marah. Kita lihat jiwanya tenang atau tidak, pikirannya tenang atau tidak. Kalau jiwanya sudah tidak tenang, ketika dia melakukan kebaikan hanya hubbud dunia, dunia yang dia cari, bukan karena ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti pikirannya tidak tenang. Kalau pikiran jiwanya tidak tenang, tidak bersih dari nilai-nilai riya, dari riya, sum'ah, ujub, pasti dia akan berbuat sesuatu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kata-katanya menyakitkan, kata-katanya tidak sopan, kata-katanya sewenang-wenang. Bahkan ketika dia bersedekah, berinfak saja, kalau hubbud dunia niatnya, pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kenikmatan di dalam jiwa. Yang kedua, indikator yang kedua ketika kita ingin mensyukuri keberkahan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita harus sabar dalam menghadapi ujian. Korupsi pasti ada. KDRT, polemik dalam rumah tangga, perselisihan, pertengkaran, itu semua ada. Tapi ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fi ayyamillah, inna fi dzalika laayatan likulli sabarin syakur, pasti ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengindikasikan bahwa ketika kita menghadapi masalah, insya Allah akan mendapatkan solusi yang terbaik. Karena kenapa? Orang dewasa ketika ada masalah bukan lari dari masalah, tapi orang yang dewasa, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada masalah dia hadapi masalah tersebut tanpa ada ekses yang membuat masalah lagi. Itulah orang dewasa. Maka untuk itu, dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di Indonesia ini, mari kita berikan yang terbaik, pandangan-pandangan yang terbaik, solusi-solusi yang terbaik sesuai dengan profesi kita. Bagi ASN, mari kita kembangkan kebaikan lewat ASN kita. Bagi TNI Polri, mari kita kembangkan, kita berikan masukan-masukan kepada pemerintah
dengan cara yang santun dan sopan dengan pol kepolisiannya dan ketenainya bagi pengusaha, silakan sesuai dengan profesi masing-masing. Insya Allah itu menandakan sebuah kesabaran, bukan dengan kritikan yang justru malah memperkeruh suasana dan kegaduhan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Insya Allah kalau kita sudah mempunyai indikasi sabar dalam diri kita, syukur dalam diri kita, zikir kita kedepankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah itu akan menjadi modal kita untuk bisa mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Az-zikru ra'su syukri was-sabri. Zikir, ingat kepada Allah, tahu diri terhadap siapa saya ini, itu menjadi modal untuk kita bersyukur dan bersabar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dalam rangka kita mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita kedepankan, kita isi dengan nilai-nilai kebaikan yang humanis, yang ilahi. Insya Allah kalau itu semua kita laksanakan, kita menjadi abdan syakura, yaitu hamba yang pandai bersyukur. Ini saja khutbah yang singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
jangan lupa like, subscribe, dan share ya.